Dan ini kesempatan pagi ini saya jarang Ustaz bisa bangun pagi ini jarang gitu. Cuman gue pikir ya ini kesempatan nih. Kapan lagi? Saya nggak pernah kumpul pejabat, saya nggak pernah kumpul orang kaya. Ada anak yatim yang perlu dibantu. Saya menjadikan diri saya pagi ini menjadi pengemisnya anak yatim di hadapan kalian semua. Tolong diperhatikan anak yatim yang ada di Bumi Ayu namanya Nurul Ittihad. Ustadznya namanya Ustadz Mujallis, alamatnya ada, anaknya ada, langsung dilihat supaya juga rada cepat tugas saya di Malang selesai Ustaz. Karena kalau itu belum selesai saya nggak pergi dari Malang karena saya udah janji sama anak-anak yatim itu waktu kami datangi tidak ada sedikit pun wajah mereka wajahnya nggak ada, wajahnya bahagia dengan keadaan seperti itu mereka bahagia, itu kayak dipukul saya Ustaz. Ya Allah. Pertanyaannya bukan bagaimana, kenapa Allah kasih keadaan itu, bukan. Tapi kenapa Allah tunjukin itu sama gue, gitu. Minta maaf, saya ngomongnya begini, Ustaz. Jadi, ini saya mau nularin perasaan ini sama tempat ini, karena saya lihat tempat ini insya Allah, termasuk nama-namanya, nama-nama orang mulia. Tidak kita duduk di tempat ini, apa hasil Tuhan nama khalaq nakum, tak ada yang sia-sia. Semuanya dengan rencana. Mudah-mudahan satuan ini bisa mengajak semua hati yang ada di sini untuk memperhatikan anak yatim mobil khusus ini di kota Malang, bukan di kabupaten, di kota di Bumi Ayu. Jadi mohon mudah-mudahan dapat perhatian. Tadi sudah saya sampaikan Ustaz Abdul Somad, Allah menjadi saksi Muhammad Al-Rutu Abdul Nusra sudah menyampaikan hajatnya anak yatim kepada ulama,
Umarah dan orang tadi di mana? Itu aja Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dari para asatiz pertama dari Habib Babe Aldo. Tentu kita akan bersama tadi Pak Dandim langsung akan ke lokasi. Kemudian kalau kita bisa bersama antara Yasin dan Al-Kahfi, tentu Dandim ini juga tidak terlalu banyak silapnya. Karena tidak ada silapnya. Jadi apakah mau dikoordinir langsung atau nanti tokoh-tokohnya ke sana, saya sebagai koib ulama umara habaib di Malang tentang keberadaan pondok yatim Nurul Ittihad. Mudah-mudahan ini ada tindak lanjutnya sehingga anak-anak yatim Nurul Ittihad juga mendapatkan perhatian
dari para ulama, dari para habaib, dari para asatid, dari para donatur-donatur yang ada di Malang dan juga umara yang ada di Malang. Mudah-mudahan perjuangan kita ini bisa menghasilkan hasil yang baik bagi anak-anak yatim Nurul Hidayah. Dan gitu aja dari gue, minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.